Awalnya malu, ya tapi sekarang mau gimana lagi bang? Ya mau nggak mau kita jalanin terus karena kan kalau ibaratnya kita mah bisa nahan lapar bang. Kalau anak apapun lakuin, ngamen apa itu seterah, yang penting jangan sampai berhubungan dengan hukum. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan manusia silver. Ya, manusia silver saat ini mudah sekali ditemui di sudut jalanan. Mereka biasanya melakukan aksi di persimpangan lampu lalu lintas. Dengan cara ini, mereka mendapatkan uang dari pengendara yang mau menyisihkan uangnya. Mau tahu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari? Dan bagaimana ya pendapat masyarakat terhadap keberadaan mereka? Yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cerita Kita ya. Ya, nama saya Muhammad Rizky Ansali. Panggilan sih Boski. Umur sekitar 21. Ya kalau dibilang bapak lama dari sebelum puasa kemarin, sebelum puasa ya setahunan lah, setahun. Kadang saya bisa dari pagi sampai sore, kadang juga dari jam 2 sampai sore, batasnya sampai maghrib semua pasti balik. Ya pilihan jalan hidup bang, mau gimana lagi sekarang? Nyari kerjaan susah, yang ada aja pada dikeluar-keluarin ya kan bang? Ya malu gak malu awalnya mah bang. Ya pertama sih pasti malu, dua ya banyak cobaannya juga lah. Ada suka dukanya turun ke jalan itu untuk jadi manusia silver. Alhamdulillah keluarga tahu, karena saya juga kan ibaratnya laki-laki sendiri semata wayang yang bantuin keluarga di rumah. Kalau pendapat keluarga saya sih, apapun yang kita lakukan, yang penting nggak merugikan orang, terus nggak tangan panjang, dan ya itu aja lah yang penting kata bapak saya, nggak boleh main tangan panjang. Alhamdulillah sih belum ada yang, maksudnya masyarakat belum ada yang ini, masih biasa-biasa aja, nggak ada yang untuk apa, maksudnya nggak ada yang komplain, nggak ada yang ini, karena kita juga sopan. Kita kalau macet juga selalu kita atur lampu merah. Jadi nyilper nggak sembarang nyilper doang di sini. Mikir, ada bahayanya pasti mikir. Bahaya-bahaya satu ke paru-paru karena menghirup kulit. Ya terus itu tangkap Satpol PP udah. Sama dinas sosial itu bahayanya itu dong. Manusia silver, bahan-bahannya cat sablon, minyak dicampur sama minyak goreng. Sempat cari tahu, tapi alhamdulillah selama kita udah 100 tahun kita jalanin, ya nggak ada apa-apa sih. Ya seterusnya juga nggak ada. Ya rada susah bang, kita juga mandinya pakai sunlight, mandi pakai sabun sunlight. Kalau pakai sabun biasa nggak bisa hilang. Satu botol ya segitu ukuran
sama minyak sekitar 40 ribuan. Ya, enggak nentu bang, kadang kalau lagi bagus bisa ego. Kalau lagi pahit, ya gocap 70. Ya sama aja bang, kayak orang dagang gimana sih. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi. Alhamdulillah bang, di sini emang enggak ada, semua ngerangkul. Duduk sama rata, diri sama tinggi ya. Pengamen bang? Iya. Ngamen ya kadang di stasiun, perkampungan, rumah-rumah. Ya pokoknya di mana situ ada keramaian saya mainin. Ya ngamen ini sekarang udah karena PPKM darurat ini kita nggak bisa masuk kampung sembarangan sekarang. Udah di portal semua. Terkadang kita juga baru masuk langsung diusir sama RT-nya. Jadi nggak boleh masuk kampung sembarangan sekarang. Ya pasti kepikiran saya sempet, kadang saya juga cari-cari link lain untuk kerja. Kan gak selamanya saya begini bang. Pengen berubah, kasih anak istri yang di rumah. Ya sukanya begitu bang, sukanya kumpul bareng-bareng teman-teman. Kita senang-senang terus susah senang bareng-bareng pokoknya pokoknya itulah intinya. Susahnya karena kan kita dari masyarakat, kita dari masyarakat juga. Sekarang kan orang-orang kerja juga banyak yang diberhentiin, banyak yang sehari libur, sehari kerja. Jadi berpengaruh juga sama penghasilan. Ya itu senang, dukanya ya itu kejar-kejar Pol PP paling duka itu. Mohon maaf sebelumnya. Jangan kami begini bukan untuk mengganggu masyarakat atau mengganggu lalu lintas. Kami di sini hanya mencari rezeki karena keadaan juga yang membuat kami kayak gini. Kami terpaksa ngelakuin untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari juga. Karena kan keadaan kayak gini juga orang-orang yang kerja aja banyak yang diberhentiin, mereka juga susah. Apalagi kita juga sebenarnya mau berubah. Tapi pekerjaan itu yang belum ada. Oke. Ini dia pendapat masyarakat soal manusia silver. Ya pendapat saya mengenai manusia silver sih, sebenarnya mereka itu cuma pengamen ya. Mereka jual seni gitu. Makanya mereka berusaha buat nyari duit sih. Itu aja sih. Nah, kalau keganggu sih sebenarnya enggak ya. Soalnya mereka kan emang nyari duitnya di jalanan. Kecuali kalau ada yang ke rumah-rumah gitu baru deh ngasih duit sih pernah ya. Ya namanya juga mereka ngamen ya, nyari duit pasti pernah ngasih duit ya. Kalau takut enggaknya sih enggak ya, soalnya emang mereka baik-baik aja sih selama ini. Kalau yang enggak mengenakan tuh ya jarang sih sepertinya, soalnya kan mereka emang di jalan jadi seakan-akan patung. Nah kalau yang ngomong enakannya kan kalau yang masuk kampung tuh kadang masuk rumah itu kayak nggak sopan aja gitu, kadang ada yang maksa juga kan. Nah itu dia cerita manusia silver dari Bintaro. Kalau menurut kalian sendiri manusia silver itu seperti apa sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.